artinya ini keras, baik, dia harus kembali lagi ke semula. Jangan kayak kacang lupa kulitnya. Setelah dimakan kacang dibuang kulitnya. Nah, ini pekerjaan yang enggak diharapkan. Masyarakat Pinayungan, masyarakat yang enak. Semuanya damai, bisa diatur. Gitu. Jadi jangan, sekali lagi, jangan seperti kacang lupa kulitnya. Tadinya ini kan baik, aman, nyaman. Nah, setelah ada galian optik, kabel optik, ternyata ada pipa PDAM yang bocor karena mungkin pekerjaannya sembrono, acak adut. Nah, sekarang tinggal begitu aja. Tolong sekali lagi kepada kontraktor yang menangani langsung khususnya kabel optik, harus ada tanggung jawabnya. Kalau tidak ada reaksi, nanti masyarakat Pinayungan yang akan berbuat dan bertindak. Harapan saya satu lagi, tolong ini segera diperbaiki, karena kami warga Pinayungan merasa tidak nyaman dan mengganggu lingkungan, dan jalan ini kalau malam jadi genangan air. Sering banjir, Pak ya. Kalau malam ini sering banjir, ketika jam 11 malam itu air meluap dari situ, dari bawah panel itu, Pak. Nah, itu disebabkan sama galian, dari galian apa optik atau kabel apa gitu ya, nanti. Setelah digali itu kan ini galiannya lumayan dalam. Tapi ini juga nggak diinin, Pak, apa? Dari alat, nggak di alat jok itu. Jadi pas itu, dari situ naik air sampai sebang-sebang sana, Pak. Maka itu ada jalan, itu lubang itu masih berlubang itu, Pak. Kejadiannya berapa, Pak? Jadi berapa yang lalu ya, Pak? Ya lumayan ya, agak lama juga, Pak. Ada semingguan, ada. Sudah ada satu mingguannya. Oke. Okay. Nah, terus ini harapan permintaannya kepada pihak kontraktor ini, Pak. Harapannya? Harapannya sih segera betulin aja, Pak. Maksudnya segera betulin tuh kayaknya ada yang bocor. Itu saya lihat juga ada yang bocor, cuma sama dia atau yang di ketaret ban doang kayaknya. Ketika ada yang bocor itu ketika pengendalian, nah, nanti dikaret gitu. Jadi mungkin kemungkinan masih di apa, merembes gitu. Harapan saya, tolong dibetulin aja, Pak, sama instansi yang terkait aja.